Karopenmas Divisi Humas Polri Brigjen Pol Argo Yuwono memberikan penjelasan mengenai kasus keraton di Purworejo. Saat ini Polda Jawa Tengah telah menangkap Toto Santoso dan Fani Aminadia yang mengaku sebagai raja dan ratu keraton Agung Sejagat di Purworejo. Keduanya kini ditahan untuk dimintai keterangan. Argo menambahkan bahwa saat ini pihak kepolisian masih memeriksa atau menggeledah keraton untuk mencari barang bukti lain dan mencari informasi kepada masyarakat setempat. Saat ini kepolisian sudah mempunyai 17 saksi yang sedang dimintai keterangan. Polda Jawa Tengah ya, dengan Polres Purworejo sudah mengamankan pelaku ya, yang inisialnya TSH dan kemudian sebagai permaisuri itu FA. Sekitar jam 17 lah dibawa ke Polda Jawa Tengah di sana. Kemudian setelah dibawa ke Jawa Tengah, kemudian dilakukan pemeriksaan, ya, pemeriksaan. Selain itu juga setelah dilakukan pemeriksaan ada penggeledahan, penggeledahan untuk mencari barang bukti di TKP, ya, di TKP yang ada di Purworejo. Tentunya dari pihak penyidik Polda Jawa Tengah sudah memeriksa beberapa saksi yang berkaitan dengan kejadian tersebut, yaitu sekitar 17 saksi sudah diperiksa. Bagaimana? Dari Jakarta, Muhammad Iqbal, Tribrata TV, salam Tribrata.